adik-adik. Jumpa lagi sama Losa-Losa, kita mau sekolah minggu ya. Nah, sebelum kita mau ibadah, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Karena Losa percaya adik-adik pasti sudah mandi, sudah pakai baju rapi ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, Losa-Losa mau kenalkan lagi. Losa sama siapa sih? Ada Losa Satrio, ya. Ada Losa Junita, ada Losa Johana, dan ada Losa Riko. Oh iya, nanti firman Tuhan sama Losa siapa? Sama Losa Indri. Dan adik-adik boleh mengerjakan aktivitas minggu ini bersama dengan Losa Leni. Oke, yuk kita mulai ibadah kita. Siapkan hati kita dan kita mau angkat satu pujian. Dengar, dia panggil nama saya. Adik-adik, hari ini Tuhan memanggil nama adik-adik loh. Satu-satu Tuhan panggil. Tuhan rindu sekali bertemu dengan adik-adik, bertemu dengan Losa-Losa. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau pujikan. Dengar, dia panggil nama saya. Ya Losa. Tuhan Yesus, Tuhan yang terkuat.
benar Yesus adalah yang terkuat, yang terhebat, yang terbesar. Enggak ada tandingannya. Walaupun kalian punya robot yang hebat, masih kalah sama Tuhan Yesus ya. Ya, hari ini kita juga akan dibekali supaya semakin kuat, semakin hebat, semakin besar di dalam Tuhan dengan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita rendahkan hati kita, duduk yang manis, tenangkan hati kita. Kita mau pujikan firman-Mu pelita ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, coba deh adik-adik lihat gambar berikut ini. Kenapa sih? Kenapa ya para pemimpin bangsa Israel tidak suka dengan keputusan Musa? Kira-kira adik-adik yang ada di rumah tahu tidak? Nah, lo sekasih tahu ya. Mereka tidak suka karena beberapa di antara mereka berpikir bahwa Harun tidak pantas untuk menjadi pemimpin mereka. Mereka juga berpikir bahwa Harun tidak pantas untuk menjadi imam mereka. Nah, adik-adik, setelah ketidaksukaan bangsa Israel terhadap keputusan Musa, apakah Allah akan diam? Tentu tidak ya, adik-adik. Tuhan memerintahkan Musa untuk meminta setiap suku Israel yang ada 12 itu untuk menyerahkan satu tongkat. Dan Tuhan juga memerintahkan agar nama Harun atas nama suku Lewi yang akan dituliskan pada tongkat itu. Coba deh adik-adik perhatikan tulisan yang ada di tongkat itu. Suku apa itu adik-adik? Ya, betul, suku Lewi. Nah, tadi kan sudah lo sekasih tahu kalau yang dari suku Lewi itu siapa? Harun adik-adik. Ya, tongkat Harun mengeluarkan tunas dan tongkatnya berbunga sangat indah dan berbuahkan buah badam. Nah, adik-adik, akhirnya berkumpullah semua pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Mereka mengerti dan mereka sadar bahwa pilihan Allah telah ditetapkan. Bahwa Musa dan Harun memanglah orang yang tepat yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa mereka. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bukan? Bagaimana Tuhan Allah memilih Musa dan Harun untuk menjadi pemimpin bangsa Israel.
Tuhan akan menunjukkan caranya sendiri, bagaimana Dia memilih kita untuk menjadi orang yang tepat yang telah Tuhan pilih. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik dipilih untuk menjadi pemimpin di sekolah misalnya, seperti apa sih Lose? Misalnya, seperti menjadi pemimpin upacara, atau menjadi ketua kelas. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah pernah belum? Lose sendiri sudah pernah loh. Nah, kalau misalnya di sekolah minggu, seperti apa sih Lose? Contohnya misalnya menjadi memimpin doa, atau membawakan tung persembahan, atau juga bisa juga dengan maju ke depan membaca ayat Alkitab. Jangan terpaksa ya adik-adik, jangan marah, lakukanlah itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tapi Lose, kalau misalnya nggak terpilih gimana? Jangan sedih adik-adik, kita bisa mendukung atau membantu teman kita menjadi orang yang dipilih. Jika Tuhan hendak menggunakan kita seperti Harun yang telah Tuhan pilih, Tuhan dapat menggunakan kita sebagai alat-Nya. Meskipun kita masih kecil-kecil nih adik-adik, tapi Tuhan pasti melakukannya dengan baik. Tuhan pasti menuntun kita, Tuhan pasti menolong kita dan melakukannya dengan baik. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini terambil di Yesaya 41 ayat 9b. Lihat yang ada di sini adik-adik. Yesaya 41 ayat 9b. Bunyinya seperti ini adik-adik. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Sekali lagi adik-adik, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang telah engkau berikan. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami masih bisa mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Berkati kami ya Bapa untuk menjadi seorang pemimpin yang telah engkau pilih dan bisa melakukan sesuai kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita sekarang mengumpulkan persembahan. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sambil kalian mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu pujian, bersyukur. Kita akan lipat karton atau kertas
menggambar tongkat, pola tongkat di kertasnya. Nah, jadinya akan seperti ini adik-adik. Kemudian kita akan gunting dari pola yang ada. Adik-adik boleh menggambar pola sesuai dengan bunga, macam-macam bunga ya, lose jadinya seperti ini. Oke, kemudian lose juga akan menggambar pola daun. Bentuk daun juga boleh ya, sesuai selera masing-masing ya adik-adik. Jadinya seperti ini, kecil-kecil saja. Kemudian Rosa akan menggunting sesuai dengan pola yang sudah digambar. Gambar, ikutin polanya ya adik-adik. Jadinya banyak nih seperti ini ya. Rosa kasih warna pink dan warna kuning, juga ada daunnya. Kemudian kita ambil tongkat yang tadi sudah kita gunting, kita akan menempel ke potongan-potongan bunga dan juga daun ke tongkat yang tadi kita sudah gunting. Nanti adik-adik bisa sesuaikan dan hias sesuai dengan kreasi masing-masing ya. Harum, bertunas, ada tumbuhannya,
Aduh, Tuhan tuh hebat sekali ya. Nah, kita buka sekali lagi yuk ayat hafalan kita. Kita baca sama-sama, dibuka, dibaca sama-sama. Nanti dihafalkan lo kasih waktu 1 minggu untuk menghafal ya. Sekarang baca sama-sama. Sama-sama lo bacanya. Yuk kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-9b. Sama-sama kita baca ya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ya, sama seperti adik-adik. Sama seperti Lose, adik-adik juga dipilih Tuhan. Ya, jadi kalau udah dipilih Tuhan, jangan bilang, aduh Tuhan aku gak mau. Tuhan, itu aja tuh, temanku yang itu tuh, dia berani loh Tuhan. Enggak, ya. Lose juga begitu, kalau ditanya, Lose Ripka, hari ini pimpin pujian. Oh, iya, siap, ya. Lose Jun, Lose Jun, hari ini menggerakkan pujian. Siap, ya. Lose Riko, Lose Trio, hari ini musik. Oke, siap, ya. Lose ini tadi, waduh, sudah aktivitas. Ini nggak bisa bikin bunganya. Akhirnya bisa, ya. Terus, Lose Indri, bawakan firman Tuhan. Aduh, susah bikin apa ya. Akhirnya bisa. Adik-adik menikmati firman Tuhan dengan senang, ya. Nah, kita mau tutup sekolah minggu kita dengan pujian apa ya, big or small. Apa ya itu big or small? Big itu besar, small itu kecil, short, short itu apa, pendek, tall, oh tinggi. Tapi Tuhan nggak lihat itu, nggak peduli mau pendek, besar, tinggi, apalagi kecil, semua Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan satu lagi adik-adik harus ingat, Tuhan pasti memampukan adik-adik untuk dipakai sebagai alat kemuliaannya. Puji Tuhan. Yuk kita pujikan big or small. Memberikan keberanian bagi kami untuk dipakai
menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk pujian dan tarian yang boleh kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan untuk Tuhan. Segalanya kami kembalikan kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan memberkati kami lebih, lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan aku cinta. Korintus 13 ayat 4a, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. Ayat 4a, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Korintus 13 ayat 4a, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 5
1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Thank you. Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. Halo Lose. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Bye bye. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ayat hafalan 12 September 2021. 1 Korintus ayat pasalnya yang ke-13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 14a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah ke di yaman mu. Terima kasih teman-teman, bye bye. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. 1 Korintus ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. Ayat hafalan 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. Ayat hafalan 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Shalom Lose. Terima kasih, Lose. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu.
Terima kasih. Korintus 13 ayat 4a. Itu sabar. Kasih itu murah hati. Dan ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Ayat 4a. Ayat 4a. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Tidak cemburu. Terima kasih. 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Terima kasih. 1 Korintus 13. 13. Ayat 4a. 4a. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu.